Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melantik 14.505 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ganjar berpesan agar pegawai yang baru dilantik ini dapat melayani masyarakat dengan baik. Pelantikan 14.505 aparatur sipil negara berlangsung di Gelanggang Olahraga Jatidiri, Kota Semarang. Sebagian besar pegawai yang dilantik ini merupakan guru. Ganjar menitip pesan pentingnya mendidik anak-anak menjadi generasi yang siap menyambut Indonesia Emas 2045. Ganjar juga berpesan kepada mereka yang telah dilantik ini pentingnya melayani masyarakat dengan baik. Dan tentu saja hari ini saya pesankan kepada mereka bagaimana melayani masyarakat dengan baik, karena sebagian besar guru, maka kita sampaikan tadi, jaga integritas di anak kita dengan baik, ya, terus kemudian layani dengan baik, karena yang guru-guru kita minta untuk mendorong anak-anak kita dipersiapkan menjadi generasi yang siap menyambut Indonesia Emas. Itu tantangan lebih besar. Maka saya ingatkan, pikirkan yang di sana, jangan pikirkan yang lain. Yang lain itu apa? Awas, ada fakta integritas, di setiap pada Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, ya, tidak boleh korupsi, tetap tegas ada di situ.